Salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih JFlow Channel. Channel ini akan menyampaikan berita terkini, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Sebelum kita mulakan, jangan lupa tekan butang subscribe untuk terus mendapatkan video terbaru selepas ini. Pelakon dan pelawak Man Raja Lawak mencuri perhatian apabila memuat naik video dirinya dalam keadaan sedih menerusi hantaran di TikTok. Menerusi hantaran tersebut, Man atau nama sebenarnya Abdul Rahman Kasim dilihat menitiskan air mata sambil menggunakan lagu nyanyian penyanyi Indonesia Acha Septriasa yang berjudul Sampai Menutup Mata. Difahamkan Man merasa begitu sedih dan kecewa karena film lakonan terbarunya, yaitu Saka Perawan, tidak mendapat sambutan daripada penonton. Mana peminat kami? Adakah kami sudah tidak sesuai lagi? Di ruangan caption, Man juga meminta agar orang ramai hadir ke Pawagam untuk menyokong dan menonton film lakonannya itu. Jom geng support film Saka Perawan. Sekadar info, film Saka Perawan yang mendapat arahan pengarah hebat Dr. Ahmad Idham kini sedang ditayangkan di Pawagam. Selain Man, antara pelakon lain yang turut membintangi film ini termasuklah Sophia Albarakba, Nelisa Nizam, Isyariana, Afiq Saswan dan ramai lagi.